Keuntungan berlimpah bisa saja menghampiri Persib Bandung andai saja berhasil mengajak Elias Sapasosepik bergabung pada Liga 1 2020. Masa bursa transfer pramusim Liga 1 2020 Persib Bandung terus saja dikaitkan dengan nama-nama top. Terbaru, Persib kabarnya akan merekrut penyerang naturalisasi milik Bali United Elias Sapasosepik. Isu soal Spaso muncul setelah sang pemain memberikan kode lewat media sosial. Spaso mengunggah foto berisi momen ketika dirinya membela Bali United bertanding kontra Persib Bandung. Pihak Persib sendiri masih belum memberikan konfirmasi terkait kabar transfer pemain. Pelatih Persib Bandung Robert Daniel Albert hanya menjelaskan bahwa dirinya telah merekomendasikan sejumlah nama untuk dihubungi manajemen. Kami merekomendasikan dan manajemen yang menghubungi pemain, ujar Robert di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung 5 Februari 2020. Namun andai saja terwujud, Persib berpotensi mendapatkan keuntungan berlimpah lewat bergabungnya Elias Sapasosepik ke Persib Bandung. Bahkan salah satu keuntungannya yang didapatkan berpotensi membawa Persib Bandung juara Liga 1 2020. Apa saja keuntungan yang mungkin menghampiri jika Spaso merapat ke Persib Bandung? Yang pertama ada lokal rasa asing. Persib Bandung berpotensi mendapatkan penyerang lokal rasa asing apabila Elias Sapasosepik bergabung. Hal ini tak lepas dari status Spaso yang merupakan pemain naturalisasi Indonesia. Keuntungan kedua ada ketajamannya sudah terbukti. Persib Bandung tak perlu khawatir dengan kualitas Spaso, pasalnya Spaso sudah membuktikan bahwa dia adalah salah satu penyerang top di Liga 1 Indonesia. Di musim 2019, Spaso tampil sebanyak 31 pertandingan untuk Bali United dan mampu mengoleksi 16 gol. Yang ketiga keuntungannya adalah Persib bisa menjadi juara Liga 1 2020. Persib Bandung memang selalu gagal menemui gelar juara sejak era Liga 1 dimulai. Puasa tersebut rasanya bisa berhenti apabila Persib mendatangkan Elias Sapasosepik. Pasalnya, Spaso adalah salah satu pemain yang sering mendapatkan gelar juara. Seperti timnya terdahulu, Spaso mengantarkan Bayangkara juara Liga 1 pada tahun 2017 dan Bali United pada tahun 2019.